Aduh guys, ini panas-panas ya, enaknya tuh makan rujak ya. Nih, pepaya untuk melancarkan pencernaan, mengatasi panas dalam. Udah. Jadi solusi untuk mengatasi suasana yang panas, jadi kita juga harus memakan buah-buahan, cuman sifatnya jangan berlebihan. Oke, next out. Merokok. Gak usah diliput terus nih. Ya kalau di dalam agama, merokok nggak diharapkan, yang diharamkan itu candu. Ini apa candu? Ini nggak candu. Apa rokok? Nikotin. Cuman ya, ini cerita masalah rokok. Rokok menjadi suatu persoalan, tapi menjadikan suatu aset bagi negara. Cerita membantu negara gitu? Iya. Kapan lagi kita bantu negara? Membantu negara, mengorbankan jiwa raga. Nah. Terus? Membantu negara dengan mengorbankan kesehatan kita. Karena jelas-jelas di rokok, karena jelas-jelas rokok itu rokok membunuh gua. Tapi kenapa yang merokok? Lah kalau memang cerita rokok itu membunuh, kenapa orang yang merokok itu pada mati-mati? Malah awet-awet panjang umur lagi. Nah itu. Malah yang gak merokok yang cepat mati. Kenapa? Ya, karena Allah tahu. Udah kau gak usah lama-lama di dunia, nanti kebanyakan dosa. Udah mati aja kok, lebih baik merokok itu ditambah dosa. Nah itu kan merokok kan? Itu merokok kan? Lagi kok dilarang orang yang merokok itu maksudnya apa? Awak iya kau coba cerita nih. Awak perokok, ini kok perokok? Ini kan cukup tak korak. Mana cekali air. Bapaknya. Nah, itu dia cekali. Cerita tukang rujak sama orang apa? Lawak merokok, mau kenapa awak merokok? Bilang dengan adanya merokok, kita bisa membantu pemerintah. Iya kan? Lah orang yang ngerokok membantu apa? Bantu? Lah iya. Nah, membantu apa? Asap merusak alam. Panas ini ada banyak rokoknya. Kenapa pabriknya diizinkan? Ada pajak dari situ. Hah? Pajak besar negara dari situ kan? Ya. Jadi ceritanya enggak pro. Sedangkan yang punya rokok aja enggak mau merokok. Yang punya ini pabriknya. Sebenarnya merokok ini awetnya banyak. Yang pertama orang perokok. Tapi enggak apa-apa. Gak apa cuma orang perokok awetnya awet muda, yang pertama dia tuh nggak pernah apa pakai itu loh Pak. Meninggalnya nggak pernah tua, umurnya 40. Bukan perokok apa tuh namanya, tek ya enggak juga apapun itu yang kita hisap apa? Yang namanya rokok itu sih memang dia sifatnya mudorat, cuman keuntungan merokok kalau dikejar anjing. Kenapa lari ke anjing? Anjing kalau kita ngejar karena kita merokok, napasnya nggak sampai, ngos-ngosan. Jadi anjingnya balik pulang. Yang kedua, kalaulah dia umpamanya malam, orang perokok ini biasanya kan batuk-batuk.
Itu pencuri nggak mau masuk malam, pikirnya masih bangun. Yang ketiganya, matinya nggak pernah tua, matinya muda-muda. Ya itulah resiko keuntungannya daripada merokok. Namun begitu pun kita bukan berarti kita itu senang bagi orang yang merokok. Ya gimana? Yang pertama kita membantu petani tembakau. Petani tembakau ya, ya ini kata sampai sempat lagi dia berakting lagi dia untuk pesisiran rambutnya. Ganteng juga kan? Ya ganteng. Nah, ya ganteng lah. Bayang 4 bini. Ya iya, tuh tengoklah sini dia nampak. Bisa enggak 4 ikut sunah Nabi? Enggak bisa. Enggak bisa. Karena keuanganmu sih. Ya, begitulah ya. Ini sekedar cerita guyonan kosong bahwasannya hiburan antara orang penjual rujak yang suasana panas dengan orang perokok. Jadi selamat untuk yang saya mendukung kepada orang perokok. Silakan aja merokok tapi jangan terlalu. Karena nengok juga keuangan, karena sekarang rokok ini kan sudah mahal. Jadi pemerintah itu naikkan daripada rokok tadi itu supaya para perokok tadi agak berkurang. Namun makin lama makin banyak, itulah makanya tekanan ekonomi makin tinggi. Oke, jangan lupa like and subscribe YouTube Ismet Ardan Sitorus Channel. Bagaimana bahaya dengan merokok? Apa keuntungan merokok? Itulah tadi, 4 keuntungan. Yang pertama awet muda, yang kedua pencuri tidak mau masuk, yang ketiganya gua tuh langsung gak ada paket kan? Ya, ya perkara mau langsung mau tidak langsung ini kan kita buat untuk sebagai inspirasi pada masyarakat antara orang perokok dengan tidak perokok. Inilah dia orang perokok, orang tidak perokok. Beginilah dia mukanya kinclong. Orang yang perokok macam saya ini nampak tua. Oke guys, ya, nah, jangan lupa like and subscribe YouTube Ismet Ardan Sitorus Channel. Hanya sekedar itu aja yang bisa kita beri. Semoga ini menjadi inspirasi. Ini guyonan pasaran. Oke, next on. Perkenalkan diri, Bu. Buat. Perkenalkan diri. Hai. Saya Coach Yuna Marpau. Dari Labura. Background saya orang independen. Saya dari Labura. Berat timbangan awal 79 kilo dan saat ini. Yes. Ya. Ini kita bertemu dengan saya, pelayaran saya, pengenalan dokter kesehatan dokter herbal. Herbal nutrisi nomor 1 sedunia. Jadi berdomisili di mana itu? Kita ada di Simpang Dosin saat ini, rumah sehat Simpang Dosin Mentari Bersinar. Dan tujuan untuk obat herbalnya apa, Bu? Tujuan untuk obat herbalnya apa? Mengatasi ini makanan sel Bapak Ibu ya, makan sel saat ini kita kan makan banyak ini. Dan sel yang rusak bisa kita perbaiki dengan baik. Bukannya kita dari asal dari hewani, tapi kita dari nabati. Makanan sehat, sel, nutrisi herbal nomor 1 di dunia. Apa nama produknya? Herbal Life ya. Ini coba kita lihat produk ini. Ini apa Herbalife ini? Ini energi, stamina dari teh botol, bisa dari tepat untuk menurunkan berat badan. Itulah tadi kita ketemu dengan dokter independen. Dan dia sudah mempunyai ada rumah sehat yang dia. Kita program untuk orang yang mau terbantu sehat, apalagi seperti asam urat, asam lambung, dan gula, dan hipertensi, banyak lagi dan lain-lainnya. Nutrisi Herbalife satu untuk semua. Satu, kita punya masalah, semua akan diobatinya, dimusnahkan. Oke, Bapak Ibu, datang kepadanya.
Yes. Terima kasih Ibu. Siapa Herlina? Yuna Marpaung. Ibu Yuna Marpaung. Iya. Ibu Yuna Marpaung, dan ini adalah salah satu daripada brosur daripada beliau. Produknya adalah Herbalife. Mengobati bukan dengan hidup kesehatan, tapi mengobati secara herbal, ya. Nutrisi. Makanan sel. Makanan sel. Apa makanan sel? Dengan nutrisi itu makanan sehat dari sel yang diobati. Sel yang rusak, kalau dia punya keluhan misalkan ya, pigi di kepala dibilang hipertensi, pigi dia ke lambung asam lambung, pigi dia ke kaki asam urat. Itulah yang mau dengar. Udah banyak yang udah terbantu. Alhamdulillah. Udah berapa lama berdiri, Bu? Oh, kalau nutrisi herbalat di Indonesia sudah 24 tahun. Tapi kalau dia sudah dikenal dengan 97 negara. Berarti ini Ibu punya atasan lagi? Ada. Oh, begitu. Oke. Terima kasih banyak ini sekalian. Oke. Yang sehat. Go next level. Go sehat. Go independent. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.